Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan 16,2 triliun rupiah untuk penanggulangan COVID-19. Untuk sebagian anggaran yaitu 3,2 triliun rupiah yang ditanggung pemerintah Provinsi Jabar, yaitu bagi warga yang 25% hingga 40% ekonomi terbawah. Sedangkan 13 triliun rupiah lainnya untuk program padat karya bagi warga yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Total anggaran penanggulangan COVID ini di Jawa Barat adalah kurang lebih sekitar 16,2 triliun rupiah. Saya ulangi, 16,2 triliun rupiah terdiri dari 3,2 triliun bantuan tunai dan pangan dan 13 triliun proyek padat karya untuk mereka yang tidak punya pekerjaan setelah tren turun dari COVID-19 bisa kita hadapi. Nah, dari 3,2 triliun ini, kita akan mengisi 25% sampai 40% ekonomi terbawah. Karena kalau dari 0 sampai 25% itu ditanggung kartu sembako dan kartu PKH, 25% sampai 40% terbawah adalah tugas dari provinsi. Sebagian kota kabupaten saya apresiasi, mereka berniat untuk menambahi kekurangan-kekurangan jika memungkinkan. Emil menambahkan sembako yang akan disalurkan bagi warga dibeli dari pedagang pasar dan dikirimkan melalui PT Pos serta didukung ojek online. Budi Hartati, Bandung TV.